teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen. Di petualangan kita di dunia air racun. Sebelumnya kita udah pergi ke Nether untuk dapetin beberapa bahan, dan di sini malah mendapatkan banyak banget iron, dapat netherite ingot, dapat armor. Oke, kita bisa pakai armor ini, bisa kita jadikan level 2 dengan membuat anvil. Ya, kita pasang jadi protection level 2 dan langsung pakai. Woo! Dan bisa ditambahin unbreaking juga biar tahan lama. Nice. Aku bakal langsung buat helm dan sepatu. Okay. Helm dan sepatu diamond. Padahal aku belum punya pickaxe diamond, tapi diamondku sudah habis. Ya mau bagaimana lagi? Aku pakai buat upgrade full diamond. Gabungin bow biar terperbaiki karena ada power 2. Ambil arrow ya buat jaga-jaga, dan celana kita masih oke. Kita ganti aja kali ya. Bikin celana baru. Ganti celana yang lebih bagus, nice. Aku juga bisa langsung bikin smithing table, yang dimana aku akan upgrade armorku menjadi netherite. Oke, kita langsung akses aja smithing table. Tambahin, gimana sih caranya? Kok aku bingung? Cara upgrade diamond sword menuju netherite. Why? Kok masih gak bisa? Why? Padahal aku dapet netherite ingot loh. Armor kita sudah bagus, tapi tetap saja kita harus farming semangka di pulau atau di laut racun ini untuk jadi makanan sehari-hari kita. Bayangin, aku nggak ada pasokan makanan lain, aku belum punya kentang. Satu-satunya makananku paling cuman semangka ini dan gandum-gandum yang sudah matang di sana. Ku harus buat bekal hidup karena aku hidup sendirian. Dari semangka-semangka yang aku panenin ini, aku mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 5 stak semangka yang bakal aku makan tiap harinya. Wah, langsung tumbuh lagi dong kalau semangka, cepet banget ya. Dan kita harus juga memanen gandum-gandum ini yang bakal jadi roti-roti yang lezat. Oh, semua sudah. Waktu kita tinggal masang benih-benih padinya dari awal lagi biar kita bisa manenin di waktu panen berikutnya. Biar no. Dapat 2 stak setengah. Oke. Sudah semua. Dan kerjaan kita sebagai petani selesai. Tereng. Oke, 52. Nice. Makananku sudah banyak, dan selanjutnya kita bakal jadi tukang kayu. Kita akan manenin kayu ini, kita tebang pohon, yang dimana kayu-kayu ini bakal jadi bahan kita untuk menyeberangi ke pulau selanjutnya. Karena masih ada beberapa pulau yang belum aku jelajahi. Aku penasaran pulau apa sisanya, dan aku harap kalian juga sama penasaran dengan aku. Yeah. Ada tukang scam yang baru. Kita lihat dia jual red sand, sugar cane, kelp, bucket of tropical fish. Tapi sepertinya beracun nih. Maaf tukang scam, aku nggak butuh daganganmu. Yang aku butuhkan adalah talinya. Karena di sini aku nggak punya slime. Ya aku nggak nyolong punyamu. Oke, ya maaf. Jangan melihat aku seperti itu. Stop tatapanmu. Stop it. Tidak terasa kita kerja sangat lama. Mataharinya sudah mau terbenam lagi. Kerjaan terakhir tinggal pasangin bibit-bibitnya. Ini sih kamu, pengganggu. Oke, sudah semua. Kita akan tidur lagi dan menyambut hari esok dengan menjelajah pulau-pulau baru. Kita akan mulai dari pulau yang agak aneh itu. Campuran dirt dan red sand ya. Yang terlihat seperti lava. Dan kita, oh my god, tempatnya bolong-bolong. Kita akan langsung bikin jalan menuju ke sana. Oke, salah kayak gini teman-teman, yang paling normal di Minecraft Windows. Ah, kesalahan pertamaku hari ini. Ouch. Ow. Oke, kita bikin jalan terlebih dahulu, pelan-pelan aja. Gak usah terburu-buru Moen, karena pastinya kamu bakal jatuh kalau terburu-buru ya. Sudah mulai terlihat dekat dan baru kelihatan ada rumput-rumputnya ya. Oke, itu detail yang kurang cocok sebenarnya, cuman lanjut jalan lagi. Hati-hati Moen, hati-hati.
Hati-hati, pasang yang benar. Sudah mau sampai. Aduh, gara-gara ini ya. Kelp, mengganggu banget. Aku harus naruh manual kayak gini. Kelpnya sangat mengganggu, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di pulau yang agak aneh ini. Apakah ada lootnya? Nomor satu adalah mencari loot. Biasanya ada chest. Halo, ada kaktus. Oke, okay. Item baru ya. Biasanya ada chest di sini. Apakah ini pulau scam? Halo, nggak ada chest kah? Oh, ada, tertutup. Oke, okay. Akhirnya menemukan sebuah chest. Ada ender pearl, emerald, gold ingot, telur, dan roti. Oke, okay. Setidaknya kita dapat ender pearl 3 ya. Mari cari lagi, apakah ada lootan di sekitaran sini? Ada kambing. Apa kita bisa bawa pulang kambing ini? Oke, masih belum ketemu chest ya. Oke, mari kita bawa pulang kambing ini dulu ke rumah kita. Soalnya kambingnya berharga banget ya. Pulau pertama ini sudah kita jelajahin. Lanjut ke pulau selanjutnya sambil bawa pulang kambing ini. Oh no, kambingnya no! No! Kambingku! Jauh-jauh aku bawa! Dia jadi daging! Tidak! Jauh-jauh bawa, dia mati kecemplung air racun ini! Hahe? Ada pillager raid di sini! Halo! Halo, wahai tukang raid! Oh my god, mereka kena knockback! Jangan bully aku! Oke, okay. Aku kena bad omen, no. Oke, okay. Nice. Capek-capek kesini cuma kena bad omen, guys. Sekarang aku lagi proses jalan menuju tempat pulau baru. Karena sedikit lagi sampai, aku harus lebih berhati-hati. Ini adalah pulau Dark Oak, teman-teman ya. Oke, okay. Sampai. Bikin jembatan dulu. Oke, okay, kita udah bisa langsung naik. Pulau ini, Pulau Dark Oak, penuh dengan semak-semak. Tapi lutannya sih yang kita butuhkan. Mana kamu lutan? Ada kambing, oke. Okay. Ada kambing lagi, teman-teman. Kita ikat dulu ya. Nemu chest. Netherite ingot 2. Oke. Okay. Masih scam karena netherite ingot di sini enggak tahu enggak bisa dipakai, guys. Kenapa ini ya? Tapi kita bisa ngambil dark oak yang bakal jadi pondasi atau jembatan kita untuk menyeberangi pulau-pulau lagi ya. Karena di sini dark oaknya ada banyak. Jadi kita ambilin dulu semuanya, teman-teman ya, sampai kapakku ini benar-benar hancur. Dan nanti kita akan buat lagi di rumah ya. Kapak kita sudah bakal mau hancur. Ayo hancur kapak cepat biar aku pulang. Oke, okay. Dapat kurang lebih 1 stakan. Kita akan ambil ini. Bawa pulang kambing-kambing, mudah-mudahan dia nggak jatuh kali ini ya. Kita akan kembali lagi jika aku udah sampai di rumah. Akhirnya kita sampai di rumah. Apa kamu ganggu aja? Oke, okay, kambing, kamu di sini dulu ya. Asik, kita akhirnya punya 1 kambing. Yeay, kita punya hewan peliharaan. Selama kita di pulau ini sendirian ya, akhirnya kita punya temen dan juga netherite ingot yang nggak berguna. Aku ada 1 ide sih, bagaimana cara kita bisa menggunakannya. Oke, okay, pakai dark oak, bikin lagi slab, slab. Bikin slime yang banyak, oke, okay. Kayaknya udah cukup deh. Pulau mana lagi ya? Ada beberapa pulau sih yang belum kita jajahin. Semisalnya pulau di sebelah sana. Aku nggak tahu itu pulau apa, guys. Tapi ada kembar, di kirinya juga ada. Kita akan langsung lihat loot apa yang ada di sana ya. Lihat, pulaunya seperti biasa saja ya. Tidak ada yang ajaib. Tapi dia punya banyak gravel. Mungkinkah ini gunung gravel? Kita sudah sampai. Biasanya sih ada loot yang bagus ya.
Oke, mari kita naik. Pasti banget ya di atas, di paling atas hutannya. Oke, sudah sampai. Mari kita lihat. Botol XP, netherite scrap, efisiensi 2, daging, oke, kapak, nice, telur, dan map. Apakah penting kita dikasih sebuah map? Ini ada pulau anaknya, ini kayak Krakatau dan anak Krakatau. Tapi apakah ada lutannya di gunung kecil ini? Mana? Tidak ada satupun. Scam! Anak gunung scam. Lanjut ke pulau di seberang sana. Setelah buat jalan yang panjang, akhirnya aku sampai. Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi sampai, guys. Sedikit lagi sampai ya. Oke, sampai dan masih harus bikin jembatan lagi di sini. Oke, di sini ada beberapa item seperti koal, ada batu juga. Dan yang terpenting adalah di pucuk atau di puncaknya ada sebuah kotak. Harusnya. Oh, lava semua, teman-teman. Oh, ini gunung volcano ya. Oke, aku bisa sih pakai kayak gini ya. Cuman bakal langsung kebakar. Mudah-mudahan sih tidak ya. Oke, hati-hati Moen. Oke, langsung kebakaran. Langsung kebakaran. Kita ambil dulu chestnya. Oh my god. Terdapat sebuah diamond, mending, ender pearl, dan juga emerald. Oke, kabur dulu sebelum kebakaran. Oh my god, banyak item teman-teman. Seperti diamond juga, ender pearl, mending. Wah, kita bisa full diamond. Oke, sekarang waktunya kita pulang ke rumah kita yang ada di sana. Karena ini gunung, semua sudah aku jelajahin ya. Gunung kecil itu nggak ada apa-apanya pasti, nggak ada lutannya. Dan gunung terakhir yang belum aku jelajahin adalah gunung yang di sana. Maksudku bukit atau pulau ya. Oke, di balik pulau yang kemarin kita jelajahin ada sebuah pulau lagi di belakangnya. Dan sepertinya terbuat dari batu-batuan di end. Aku penasaran, jadi kita akan pulang dulu. Mungkin kita akan sekalian upgrade item dan armor. Diamond tadi yang kita dapetin bakal kita langsung ubah menjadi celana kita. Udahlah, biarin dong. Kita nggak punya pickaxe, biarin. Nggak punya pickaxe diamond. Kita sekarang langsung upgrade armor kita terlebih dahulu biar makin kuat. Lalu bakal unchain debris ya, karena aku ada ide bagaimana cara kita membuat netherite ingot armor. Pertama, bikin dulu barang-barangnya. Oke. Lalu bikin netherite ingot keempat. Dan sedikit cara, kita lempar armor kita ke bawah. Lempar netherite ingotnya juga. Dan kita lihat teman-teman. Oh, habis dimakan ini sama kambingnya langsung berubah jadi netherite semua. Wow. Sangat keren sekali teman-teman. Jadi full netherite. Yeah. Armor kita udah full netherite. Dan sword kita udah nggak bisa ya kita upgrade ya. Ender pearl kita akan ubah menjadi Ender Eye dulu ya, karena kita bakal progress melawan Ender Dragon sekarang. Oke, bikin dulu. Bikin Eye of Ender-nya juga. Cuman punya 9, tapi mudah-mudahan di pulau sebelah kita bakal dapet yang baru ya. Kita bikin slab terlebih dahulu. Dan kita akan jalan ke pulau di end tuh ya, pulau di end selanjutnya. Dan yang terakhir, kita turun ke tempat ini, ambil minecartnya. Aduh, ambil minecart, jalan, perjalanan menuju pulau di end. Wow, nyong 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 nyong, minecartnya gel gel guys, mantap. Sedikit lagi nyampe, oke. Wow, langsung balik sendiri dia. Anak yang mandiri. Oke, kita tinggal naik ke atas. Dan ke belakang pulau ini. Dan kita akan melihat pulau di endnya di seberang sana. Seperti biasa, kita tinggal bikin jembatannya dulu. Biar kita bisa nyampe pulau situ ya. Sudah kelihatan terang-terang di bawah sana. Dan dikit lagi. Dikit lagi sampai.
Oke, kita sampai. Aduh, walaupun kena sedikit racun ya. Oke, kita lihat di sini. Masih bolong kosong semua ya. Kita pasang terlebih dahulu. Oke, sisa kurang 3 aja. Apakah di sini ada chest? Biasanya sih ada ya. Jadi aku habis balik dari rumah untuk bikin water bucket. Walaupun warnanya hijau gini ya. Walaupun hijau, kita bakal butuh buat water bucket MLG. Biar nggak langsung mati ya. Chestnya, kita harus cari chest di pulau ini. Mana ya? Di dari tengah nggak ada kelihatan apa-apa. Dari pinggiran... Oh ini dia, ada chest. Isinya diamond, ender pearl, blast rod, dan cooked beef. Oke, lumayan makanan. Dapat ender pearl 5. Oke, kita jadiin 3 aja dulu kali ya. Dan kita tinggal pasang di posisi terakhir. Kayu-kayu bawa, kayu guys. Water bucket ada. Kita langsung lawan ender dragon di pulau. Satu blok air beracun ini ya. 3, 2, 1. Loncat! Oke, sampai di pulau di end. Udah sering jadi pengalamanku. Di end, pasti naganya sangat-sangat barbar. Aku baru naik, mudah-mudahan gak ditabrak sih. Aku baru naik nih ya. Mudah-mudahan gak barbar banget. Tapi biasanya selalu barbar ya. Selalu. Kayak rokes banget gitu loh. Wah, kaget. Halo. Halo Enderman, aku gak sengaja liat kamu. Kok jadi dua yang nyerang aku? Ah, aku mau ditabrak. Kita lanjut. Aduh, aku gak ngeliat kalian loh. Kalian pede banget sih diliatin, ha? Kalian jomblo apa seumur hidup kalian di sini? Aku gak ngeliatin kalian, wahai Enderman. Ouch. Aduh. Tembakin dulu ini yang kristalnya. Lah. Oke. Please kena, nice. Sana please kena. Oh. Ah. Tembak yang situ. Gak nyampe. Nice. Harusnya udah semua. Eh, dia turun. Ah, rasakan ini. Rasakan. Aduh, dia racunnya warnanya coklat. Dia sedang sakit. Ih, kasihan banget. Ender Dragon-nya racunnya coklat atau merah. Bukan ungu. Aduh, dia cepat banget baliknya ya. Rasakan ini Ender Dragon. Oke, kita tinggal panah-panahin aja. Oke. Lihat warnanya merah. Aneh. Oke, dia kembali tapi racun semua di sini dong. Pukul. Pukul, pukul. Pukul. Pukul kepalanya. Pentung, pentung. Kita bong, kita bong. Rasakan ini. Oh, dia kabur. Hei, rasakan panahku. Sekali lagi. Ah! Dia mati akhirnya. Aduh. Akhirnya kita membunuh Ender Dragon. Hai Enderman. XP! 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 Yeay! Kita berhasil mengalahkan Ender Dragon di satu blok laut atau air racun. Yang gue aja kamu, aku lagi ngomong juga. Jangan ganggu aku. Mantap tidak guys? Terima kasih. Terima kasih. Dan waktunya kita pulang. Yuhui. Wow, namatin Minecraft di dunia satu blok air racun ya. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Hei kambing, aku punya cerita keren loh. Aku berhasil ngalahin Ender Dragon loh. Kambing, kambing, hai. Aku punya cerita keren. Aku ada pahlawan di dunia ini. Yeay, jadi pahlawan, jadi pahlawan. Di dunia satu blok air racun ini memang banyak pulau-pulau keren yang bisa kita hampiri dengan berbagai lutan-lutan keren yang berada di setiap pulaunya. Tetapi, semua pulau itu sudah aku kalahkan dan aku kunjungi dengan mengambil lutan mereka yang membuatku menjadi super keren ini. Dan itu menandakan akhir dari perjalanan kita di pulau ini. Semoga ini menghibur kalian. Jangan lupa untuk tinggalin like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian karena itu sangat membantu gue dalam mengembangkan channel ini menjadi lebih keren lagi.
Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian series ini. Aku harap kalian terhibur selama 3 episode yang sudah aku berikan. Aku harap kalian senang dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Bye-bye. Dadah teman-teman. Dadah.